게 이제 부담보다는 조금 더 자신감을 가질 수 있는 계기라고 생각하고 선수들에게 됐습니다. 기록에 부담이 될 수도 있었지만 좀 자신감이 있었을 것 같아요. 어땠나요? 아, 그래도 이제 3대전 전승이라는 게 AI Peppers jadi makanan empuk Megawati di Liga Voli Korea. Popesit hitter Red Spark Megawati Hanestri Pertiwi rajin mencetak poin saat melawan AI Peppers di Liga Voli Korea jelang duel kedua tim di Chungmu Gymnasium, Kamis, 11-1. Red Spark bakal melakoni pertandingan krusial lawan AI Peppers pada matchday keempat di putaran keempat Liga Voli Korea. Demi mendapatkan tiket ke playoff Liga Voli Korea, Red Spark wajib menang atas AI Peppers. Seandainya Red Spark menang 3-0 atau 3-1, tim asuhan Ko Hee Jin ini akan naik peringkat ke posisi keempat klasemen Liga Voli Korea. Peluang Red Spark menang atas AI Peppers terbuka lebar. Red Spark sedang dalam kondisi bagus usai menang dalam dua pertandingan beruntun atas Haipas dan GS Caltex. Tidak hanya itu, trio serang Red Spark, Lee So Young, Giovanni Milana, dan Megawati juga sedang dalam performa bagus. Megawati bahkan termasuk pemain yang paling hobi cetak poin saat lawan AI Peppers. Dalam 3 putaran, AI Peppers jadi lumbung poin Megatron, julukan Megawati, dengan 78 poin. Haipas dan GS Caltex yang sudah dilawan Megawati dalam 4 putaran dibobol 76 kali serta 72 kali. Sedangkan saat lawan Hillstead dan IBK Altos dalam 3 putaran sebelumnya, Megatron cetak 70 dan 74. Saat ini Megawati paling banyak cetak poin ke Pink Speeders sampai dengan putaran keempat, dengan 83 poin. Akan tetapi jumlah itu bisa dilewati Megawati jika mencetak lebih dari 5 poin saat lawan AI Peppers nanti. Faktor lain yang bisa membawa Megawati dan Red Spark menang atas AI Peppers adalah, tim asuhan Yotrinse ini sedang dalam performa buruk, menelan 14 kekalahan beruntun. Meski demikian Red Spark tidak boleh lengah jika tidak ingin kehilangan poin lawan AI Peppers. Mantra pelatih Red Spark di balik kesangaran Megawati remukkan musuh tersulit. Keganasan Pevoli Indonesia, Megawati Hanestri Pertiwi kembali terlihat dalam lanjutan Liga Voli Korea tahun 2023 sampai tahun 2024. Megawati Hanestri Pertiwi masih menjadi salah satu pilar penting bagi timnya, Daejeon Jungkwanjang Red Spark di laga terakhirnya. Ya, dalam pertandingan terakhir yang dilangsungkan Sabtu tanggal 6 Januari tahun 2024 kemarin, Red Spark melawan GS Caltex Seoul KIXX. Bertindak sebagai tuan rumah, tim besutan Ko Hee Jin tersebut tidak melewatkan kesempatan memenangi pertandingan ini. Penampilan terengginas ditunjukkan Red Spark untuk mengamankan kemenangan straight set 3-0, 25-22, 25-21, 25-23. Dengan hasil manis tersebut, Red Force untuk pertama kalinya mengalahkan tim legendaris negeri ginseng itu pada musim ini. Kemenangan atas salah satu kandidat juara itu menjadi modal penting bagi Ko Hee Jin sebagai pelatih Red Spark. Bagaimana tidak, timnya kini berhasil melanjutkan tren positif dengan meraih kemenangan dalam dua pertandingan beruntun. "Saya pikir GS Caltex menjadi pertandingan yang penting musim ini," kata Ko Hee Jin menjelaskan. Para pemain tahu pentingnya hal tersebut, imbuhnya, seperti dilansir bolasport.com dari laman naver.com. Dalam pertandingan ini, penampilan berbeda ditunjukkan Red Spark di mana para pemain mereka tampil garang mendulang angka. Hal tersebut terlihat dari beberapa pilar seperti Megawati, Giovanni Milana, Gia, dan kapten tim Lee So Young. Selain trio maut tersebut, pria berusia 43 tahun itu juga mengarahkan perhatiannya kepada Yeon Hye Sun selaku setter. Lee So Young juga telah menemukan tempatnya, "Saya menantikan pertandingan hari ini," kata Ko Hee Jin. "Jadi saya pikir ini akan menjadi pertandingan yang bagus. Saya telah berbicara dengan Yeon Hye Sun dan Megawati," tuturnya menambahkan. Khusus bagi Megawati, dia berhasil memperbaiki performanya yang kurang mumpuni yang terlihat dari pertandingan sebelumnya. Pemain asal Jember, Jawa Timur tersebut mengemas 16 poin dengan tingkat keberhasilan serangan mencapai 50% selama melawan GS Caltex.
Torehan tersebut lebih banyak dibandingkan laga sebelumnya di mana dia hanya mengemas 8 poin saja. Ko Hee-jin juga tak menampik timnya sangat membutuhkan peran penting opposite berusia 24 tahun itu dalam meraih poin. Kami membutuhkan Megawati untuk mencetak poin pada pertandingan hari ini, ucap Ko menjelaskan. Saya melihat dia berlatih sehari sebelumnya dan dia dalam kondisi yang baik, saya tidak sabar menantikannya, tuturnya lagi. Lebih lanjut, Ko sendiri sempat memberikan masukan kepada Megawati untuk bermain rileks dan penuh dengan rasa senang. Dua masukan itu tak ubahnya menjadi sebuah mantra yang mujarab dalam mengembalikan keganasan Megawati dalam pertandingan ini. Saya selalu mengatakan kepada Megawati untuk selalu senang dan bermain nyaman, kata Ko Hee-jin. Saya akan membantunya untuk bermain mengerahkan segenap kekuatannya, dia sangat agresif dan saya ingin dia melakukannya kali ini, imbuhnya.